Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang cara mengisi UAT Antrol FKTP ya. Ini form antrolnya seperti ini. Oke, ini nanti yang harus diisi. Service token, status antrian, ambil antrian. Kayak sebelum kita ngisi ini, kita isi yang bawah ini. Oke, ini nanti kita pakai Postman untuk alat ujinya. Kalau saya sih merekomendasikan silahkan pakai Postman Web. Silahkan nanti daftar saja Postman Webnya. Oke, di sini terus Anda harus punya domain buat Antrol WS-nya, itu domain itu nanti terhubung ke server klinik. Nah, contoh yang di sini ini ya, yang klinik amanah drtekno.com. Nah, di sini tuh nanti kita menggunakan yang pertama tuh get. Nah, get token ya. Get token berarti di sini, yang di sininya kita copy ke sini. Terus kita kasih out belakangnya untuk get token out. Nah, terus di sini di handlenya itu pakai X username. Di sini X password. Nah, X username sama X password ini adanya di mana? Ini ada di sini. Di menu password BPJS. Oke, di menu password BPJS itu di kansanya ya. Sini. Silakan nanti BPJS biasanya kan minta Excel-nya, nanti di Excel-nya juga harus sama seperti di sini. Kalau defaultnya tuh admin BPJS, tapi ini harus dirubah. Oke ya. Di sini di menu password BPJS. Nah, ini kan admin BPJS. Kita coba masukin admin BPJS ya. Di postman-nya ini admin, ini BPJS. Oke, coba kita send. Nah, kan, nah, berarti saya bukan admin BPJS nih. Coba bentar ya, saya buka di sini. Coba. Ternyata di sini tuh. Jadi kalau tidak sesuai nanti username dan password tidak sesuai. Oh ini ya, BPJS, username BPJS, ininya BPJS OY gitu ya. Oh iya, ininya. Nah, okay. Kita buat send. Nah, oke, okay, dia muncul ya. Ini kita tinggal screenshot kan. Dari sini screenshot kan. Nah, silahkan masukkan ke yang di sini. Oke, seperti ini. Sip. Nah, ini hasilnya. Nah, terus nanti tinggal yang kedua. Expired service token nanti pas expired ya. Terus di sini nanti ada get status antrian. Berarti kalau get status antrian, silahkan nanti yang kedua ya, get status antrian. Nah, ini ya. Menampilkan status antrian, berarti URL-nya sampai status kita kopikan saja di sini. Kita bikin lagi di sini status. Nah ya, status terus nanti di sini headernya
Ini X username pakai X token, pakai X username. Berarti di sini X token, X username, X username. Tadi X username itu BPJS OY. Kalau X tokennya itu berarti yang didapat di sini tokennya. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Oke, terus di sininya metodenya bukan get tapi post di sininya. Coba on bentar, metodenya masih get juga ya di sana, berarti masih pakai get di sininya. Masih pakai get get. Nah, terus nanti dari sini di sini itu tuh nanti status terus kode polypicker tanggal registrasi. Berarti kalau kita mau lihat yang get antrian berarti kode polypicker. Biasanya nanti kalau poly umum itu 01. Terus nanti tanggalnya itu formatnya apa nih? Formatnya tahun bulan tanggal ya, tanggal registrasi. Berarti di sini masukin 13 Juni 2024, tahun bulan ntar tahun bulan tanggal. Berarti 2024 sekarang bulan Juni ya, 06 tanggal 13. Nah, ini tinggal di send. Oke. Seperti ini, terus yang di sini nih coba. Kode polypicker. Oh, ini harus di ini dulu nih. Nanti harus di mapping dulu di pikirnya. Oke ya. Oke, sekian part pertama, nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ini pemanasan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.